Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pengambilalihan konsesi lebuh raya di tempat lain akan dilaksana mengikut kemampuan kerajaan. Dia berkata rundingan dengan Gamuda Berhad untuk mengambil alih konsesi 4 lebuh raya di Lembah Kelang merupakan langkah pertama dilakukan kerajaan bagi menunaikan manifesto pada pilihan raya umum lalu. Jelasnya, sejak mengambil alih kerajaan, Pakatan Harapan telah berfikir tentang kaedah untuk menunaikan janji mereka. Kerajaan telah pun memulakan rundingan dengan Gamuda Berhad untuk mengambil alih konsesi 4 lebuh raya yang syarikat tersebut mempunyai pegangan majoriti. Kerajaan juga berhasrat untuk memasukkan mekanisme tol sedia ada apabila berjaya mengambil alih lebuh raya berkenaan. Caj kesesakan akan diperkenalkan dengan pengguna akan dikenakan bayaran caj kesesakan yang sama dengan kadar tol sedia ada untuk waktu puncak selama 6 jam sehari.